Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi hari ini suasana di Pulau Ailes, Jakarta tampak kru ALS Nongpi 246 ya sedang bersih-bersih. Walah. Kodam di mana? Telepon siapa ini ketua ini? Cacu mau tanya, Cacu 4234 no? Nah, ini belum masuk juga nggak ada beritanya, makanya tanya kamu. Kamu mau dong di Merah? Kok belum nyebrang? Udah doper ya semuanya penting. Ya udah nggak apa-apa, Cacu 4234 ya. Ya, lanjut Pak Rejal. Di mana ketua? Dia mau berbicara. Jadi 378 mau ambil trip Jakarta. Pokoknya Dewa udah datang ke sana. Sampai Merah, ya kan? Enggak bisa nyebrang, motor bisa Merah. Bos, Jakarta. Jakarta cuma yang kosong melanda. Iya, ketua. Kemarin maaf, ketua. Iya, kemarin karena banyak reparasi itu ketua. Banyak sepi. Ya itu ramu kita nanti. Iya. Ya wes lah nanti. Saya pura-pura tanya juga di gampang. Nah, lupa lah kamu di mana? Saya mau belum di motor dulu, Mas. Motor di Merak sewanya toko di Jakarta. Oh. Jadi sewanya dioper ya. Oke, ketua. Siapa? Bang Arul. Kalau paketnya dipertahankan, sewanya kan besar satu. Jelas sekarang di tabung-tabung ke paket kan tidak salah. Karena uang paket sudah. Jadi info dari Pak Ketua, bis ALS Nopi 378 akan ambil trip Jakarta. Ngantri berarti Ketua ya? Iya. Waduh, kasihan tulang. Ya, semoga nanti sewanya banyak di Jakarta ya Ketua ya. Jadi kalau paket memang nggak dioper. Sampai ini mau ngoper kan paketnya udah dilok biaya rekan. Jakarta turun. Nopi 41 juga turun mesin di Jakarta? Medan. Oh, di Medan. Yang menyutung itu rusak keseling 7 tahun. Yang Jakarta. Berarti mungkin tulang Rizal bisa ambil trip sana cepat ya nanti ya. Karena banyak yang kosong. Bisa langsung berangkat ya. Minum apa ini ketua? Wah, ini minuman yang langka ini. Apa ini namanya? Ini minuman tape ketan. Tape ketan dibuat minuman. Tapi kalau minum tape itu jangan sama roti. Maksudnya gimana? Tape roti. Oh, tape roti. Kru ALS Nopi 51 ya, Bang Toba juga masih di sini ya. Jadi Bang Toba menunggu kedatangan 221. 221. Wah, mesra sekali. Pak Japar mencoba minuman tape. Belum pernah nyoba, Pak? Belum, baru ini. Baru ini, coba, Pak. Paten ya? Tapi sama... Di sana, tapi... Oh iya, ada di sini juga. Tapi di sini... Ada airnya. Oh iya, benar. Tapi kalau kulit gini, Pak, ketan gini ada, Pak? Ada, tapi nggak kayak gini. Oh. Kalau dibikin minum, mantap, Pak. Makan aja penuhnya, tak pakai air. Oh. Sudah ada airnya, tapi rasanya. Kalau di sini dibuat minuman seperti ini, jadi rasanya seger gitu loh. Apalagi kalau siang-siang pakai es, waduh. Ini ya, teman-teman ya. Nih. Tapi
Pak Japar pertama kali ya mencoba minuman tape ya, tape hangat. Pak mau kemana? Medan. Lubuk Linggo. Abang sendiri atau sama Mbak E? Oh berdua. Loh, berarti bawa sepeda? Oh alah. Yang asli Lubuk Linggo Mbak E atau Mas E? Asli Lubuk Linggo semua. Ini liburan. Oh alah, liburan. Penasaran dengan knalpot serigalanya ya teman-teman ya, suling. Mana Mas Agung? Di situ dicari ya. Enggak enak sama ini loh itu. Di sini artinya itu loh. Tapi paginya. Iya, coba coba, Bang. Knalpotnya udah diperlebar lagi. Udah diganti. Jadi bukan serigala lagi ini. Wah. Itu dudukan yang bawah itu seru ngasih. Ini yang pertama-tama itu. Hah? Yang pertama-tama kita bikin yang ada suara ularnya. Yang pertama-tama ya itu mana modulnya itu? Enggak nampak lagi, udah hilang. Ya udah. Kurata suruh ini disimpan. Iya. Mas Agung, bapak anak itu kompak ya? Kompak. Bang Arul yang memodifikasi, bapaknya yang nuruti ya, wes. Nah, foto ketemu tutup. Ya. Ah. Tumbuh leh tutup. Ya, itu. Oke lah, saya hello dulu ya. Mas Pejo. Sudah selesai, Bang? Sudah. Saya akhiri dulu untuk video pagi menjelang siang hari ini. Agak telat ya. Datang ke pool tadi ya.
karena bantu-bantu di warung soto dulu. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.